Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang HTML dan CSS menggunakan metode belajar Project Based Learning atau PJBL. Materi yang pertama adalah layout. Sebelum belajar menggunakan HTML dan CSS, kita akan download dulu VS Code di codevisualstudio.com. Kita klik download videos. Setelah kita install, maka akan jalan seperti ini. Kemudian langkah yang pertama adalah kita akan lakukan persiapan untuk extension yang digunakan di dalam pembuatan web di sini kita akan tambahkan yang pertama adalah live preview kita klik di sini kemudian kita klik di sini live preview di sini bisa dimasukkan nah ini sudah terinstall kemudian lakukan juga untuk HTML CSS support bisa tambahkan di dalam sini HTML kemudian di sini CSS support nanti akan keluar sini lakukan install dan seterusnya. Jadi sampai lakukan di empat ini auto rename tag. Kemudian setelah kita lakukan persiapan, langkah berikutnya kita kembali lagi ke sini, siapkan foldernya untuk bahan belajar kita. Kita ada di dalam sini di folder SMK Revit. Jadi kita masuk di dalam sini, kemudian kita akan buat folder di dalam sini folder. Yang pertama kita akan buat HTML kemudian CSS seperti ini di dalam folder ini kita akan buat sebuah file klik yang ini new file kita akan beri nama layout layout.html seperti ini jadi kita sudah buat seperti ini kita akan buat tampilan dari layoutnya seperti ini dulu jadi di dalam sini langkahnya adalah tentukan jumlah baris yang akan dibuat kalau kita lihat dalam sini ada satu, dua, tiga. Jadi ada baris. Nah di dalam baris yang kedua ini ada dua kolom. Berarti ini baris yang pertama, kedua dan ketiga. Baris yang kedua ada dua kolom. Langkah yang pertama kita akan buat dulu barisnya. Jadi kita kali ke HTML, kemudian sini shift tanda seru, kemudian kita enter. Di dalam sini kita akan tambahkan dokumen ini dengan layout. Jadi kita akan buat layout di sini yang pertama adalah kita siapkan dulu kelasnya kita beri nama container supaya nanti gampang diatur container nah di dalam container itu ada 1, 2, 3 berarti ada 3 baris berarti kita akan buat baris kemudian tanda minus kemudian 1 kemudian kita buat kali tanda bintang kemudian kita ikuti dengan angka 3 kita enter nah di sini sudah ada baris satu kemudian kita ganti dua dan baris yang ketiga di dalam masing-masing ini ada tulisan situs kemudian ini nanti kosong dan bagian bawahnya ini adalah footer berarti kita akan ganti di dalam sini situs kemudian ini adalah konten kemudian ini adalah footer Sekarang kita akan masuk di dalam baris yang kedua. Di dalam baris yang kedua ini terdapat dua kolom. Dua kolom. Berarti kita akan buat di dalam ini. Ini kita akan enter saja. Kita akan buat baris kemudian dua kemudian kita buat namanya adalah kolom ini satu kita ada dua kolom berarti kita kali dua kemudian ini kita enter Berarti baris 2 kolom 1 kita isi dengan baris 2 kolom 2. Seperti yang ada di dalam sini. Jadi ini baris pertama, baris kedua, baris yang ketiga. Nah ini ada dua kolom. Baris 2 kolom 1, ini baris 2 kolom 2. Hasilnya seperti ini. Sekarang yang di sini kita akan atur menggunakan CSS. Di bawahnya title kita akan ketik style. Kemudian ini kita enter. Yang pertama kita akan atur adalah baris satu, jadi baris satu dulu. Kita akan buat titik baris, kemudian satu. Ini kurang kurawal -kurang buka kurang, kurang awal tutup. Di dalam sini yang pertama kita akan atur width-nya adalah 100%. Kemudian kita buat tingginya, kita akan buat saja 200px. Kemudian kita isi dengan background color, kita isi dengan aqua. Nah, kita bisa kontrol s kemudian kita buat menggunakan live preview jadi di dalam sini kita klik kanan kemudian show preview kita akan lihat hasilnya nah ini sudah berikutnya kita akan atur juga untuk yang kolom baris yang kedua nah, ini baris yang kedua kita akan atur juga dot baris ini kita isi dengan dua kurung kurawal buka kurang awal tutup kita isi dengan widthnya juga sama width kita isi dengan 100% kemudian kita akan buat lagi dengan height-nya tingginya kita akan buat dengan 500 px seperti ini kemudian kita atur background color-nya background color kita isi dengan ini nah, ini sudah keluar seperti ini kemudian di baris yang ketiga kita akan buat lagi baris yang ketiga sama kita akan atur widthnya di 100% kemudian kita atur tingginya juga 100 px kita kontrol S kita akan lihat hasilnya kemudian ini belum kita kasih warna kita kasih background color kita isi dengan green yellow hasilnya ini sekarang di bagian baris yang kedua ini ada kolom baris 2 kolom 1 nah, berarti kita akan buat di dalam sini dot baris 2 kemudian kolom 1 nah ini sama dengan yang kelas ini jadi nama kelasnya ini diawali dengan titik dan kurung kurawal buka kurung kurawal tutup yang ini kalau di dalam sini contohnya ini lebih kecil berarti kita akan atur dia di width-nya 30%. Kemudian x sama dengan yang baris yang kedua yaitu 500px. 500px. Kemudian ini kita kasih background color. Kita kasih di background color-nya adalah blue. Nah, ini sudah. Kemudian bagian yang berikutnya adalah dot baris 2, kolomnya ini kolom yang kedua. Jadi ini pembagiannya, kalau dari sini 30%, berarti yang keduanya ini adalah, kita akan buat width-nya adalah 70%. Kemudian kita atur juga height-nya sama dengan yang ini, yaitu 500px. Kemudian kita atur juga background colornya kita isi dengan visqueen. Nah, ini yang di sini. Kita kontrol S. Kemudian kita akan lihat hasil di dalam browser seperti ini. Open in browser. Hasilnya seperti ini. Jadi ini kita ganti saja supaya ini kelihatan yang kita ganti dengan uh, red. Kita kontrol S. Kemudian kita akan lihat hasil dalam sini. Nah, ini kita akan pindahkan dia ke dalam sini. Caranya adalah di baris yang kedua ini, sebagai isinya, kita akan tambahkan display, kemudian kita isi dengan flex. Kita kontrol S. Nah, ini display flex, kemudian kita akan lihat hasil dalam sini. Nah, ini adalah baris yang pertama. Ini baris yang kedua, ini baris yang ketiga. Sekarang kita akan tambahkan di dalam sini tulisan cities. Ini sudah kita akan tambahkan di dalam sininya. Kita isi dengan 1, kemudian ini kita isi dengan situs Kemudian kita isi di kolom yang kedua ini Paris, London, Paris, Tokyo. Nah, yang kolom yang kedua ini diisi dengan oke, 1 London. Kemudian yang di sini kita isi dengan P. B, kita isi dengan London, Paris, Tokyo. London kita shift out panah bawah. Kita isi dengan Paris. Kemudian ini kita isi dengan Tokyo. Kemudian di bawahnya lagi ini diisi dengan putar. Kita buat dengan H2. Kita isi dengan Nah, dan kita kontrol S, kita akan lihat hasil akhir dari ini. Kita refresh. Nah, ini. Ini kita sudah buat hasilnya seperti ini. Jadi di dalam sini kita sudah ada layout untuk yang kiri, yang kanan, kemudian yang atas dan yang bawah. Kemudian ini juga bisa kita atur lagi untuk kontainernya. Jadi kita bisa atur kelas dari kontainernya jadi kita tambahkan di atas untuk penggunaan dari container dot container container itu adalah wadah paling luar jadi di dalam sini di dalam container, container ini mempunyai isi baris, satu, baris dua baris tiga, kemudian ada kolom, di sini ada kolom-kolom nah di dalam container ini kita akan atur widthnya adalah 80% dari browser nah ini hasilnya kita bisa kontrol S kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini ini hasilnya kemudian kita tengahkan menggunakan margin auto kita kontrol S nah ini hasilnya dia ada di tengah-tengah sini kemudian supaya ini mepet ke atas supaya ini mepet ke atas tidak ada jarak kita akan atur juga di dalam sini kita akan tambahkan bintang kemudian kurung kurawal ini akan kita nolkan margin kita buat 0 px kita kontrol s nah ini supaya dia mepet ke atas tuh kemudian kita juga bisa atur lagi untuk padding jadi nanti paddingnya juga diatur 0 px Yang akan kita pelajari di materi berikutnya untuk pengaturan ini ini kita sudah buat tentang layout HTML menggunakan seperti ini. Ini nanti kita bisa atur-atur lagi di materi berikutnya. Materi kali ini kita hanya akan belajar membuat layout baris dan kolom baris yang pertama, kemudian baris yang kedua, dan yang ketiga. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Terima kasih. Pada contoh yang kedua, kita akan buat lagi sebuah layout. Dalam sini ada contohnya. Kalau kita lihat di sini, barisnya dulu kita hitung ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, baris yang ketiga ini dibagi lagi, jadi pembagiannya itu ada dua kolom, baru di dalam kolomnya ada barisnya. Jadi cara membacanya itu penting, perhatikan dulu barisnya, baru nanti dalam baris dibagi ke dalam kolomnya. Kita masuk ke dalam VS Code saja, untuk memulai membuat barisnya 1, 2, 3, dan 4, kita ke sini. Kita akan buat lagi di dalam folder HTML CSS. Ini kita pastikan, kemudian kita klik yang ini. Kita akan buat layout, kemudian 2. Ini kita akan buat HTML, seperti ini. Nah, kemudian di dalam sini kita akan buat tanda seru, seperti ini. Kemudian kita akan buat judulnya di dalam sini, layout 2. Sekali lagi, yang pertama kita buat kelasnya dulu, container, sebagai wadah utamanya titik kontainer kemudian ini kita enter di dalam kontainer baru kita akan buat baris kemudian kita isi satu jumlah barisnya adalah 4 kali 4 seperti ini baris kemudian minus 1 kemudian tanda bintang dan 4 kita enter hasilnya ini akan kita ganti dengan baris 2 baris 3 dan baris 4 kemudian di dalam sini ini ada tulisan leader 6 kita buat dulu di dalam sini Header kemudian kita isi dengan uh, enough, kemudian yang ini kita akan kosongi baris yang ketiga. Nah, ini kita akan kosongi di dalam baris yang ketiga ini, kita akan atur dulu kolomnya. Jadi, kita akan atur dulu kolomnya, berarti kita akan buat dua kolom di dalam baris yang ketiga. Kita akan buat isi dengan. Baris, kemudian isi dua, kemudian kita buat kolom satu. Seperti ini, kemudian ini kolomnya ada dua, kita isi dengan kali dua. Jadi baris dua, kolom satu, kemudian ini kita isi seperti ini. Nah ini kita ganti kolom satunya dengan kolom dua. Jadi perhatikan, oh, ini baris tiga. Jadi ada di baris tiga, kita beri nama kelasnya baris tiga kolom satu dan baris tiga kolom dua. Sekarang, kalau kita lihat di dalam sini, kolomnya sudah dibentuk, jadi kolom 1 dan kolom 2. Sekarang, di dalam kolom 1 ini, ada kita buat baris, kemudian 3, kemudian kolom, kemudian 1, ini kita tambahkan juga baris lagi 1, kemudian ini kita ada 2 baris, berarti kita kali 2 kemudian kita enter nah ini baris 3 kolom 1 baris 3 kolom 1 baris 1 ini kemudian baris 2 kita akan isi di dalam baris yang 2 ini section artikel nah ini kita beri nama section kemudian ini kita isi dengan artikel kemudian di dalam kolom yang kedua ini kolom yang kedua ini kita isi dengan aside Nah ini baris tiga kolom yang kedua ini diisi dengan aside Nah ini kita kontrol S Kita sudah bisa membuat isian dari layoutnya jadi ada kontainer dan baris Berikutnya kita akan atur menggunakan CSS nya di bawah detail ini Kita akan buat CSS nya menggunakan style Kita enter Yang pertama kita akan atur dulu dot titik baris kemudian satu ini kita akan atur widthnya dengan 100% kemudian kita akan atur tingginya kita akan buat 50 px kemudian kita isi background color kita isi dengan ini kita kontrol s kemudian kita lihat tampilan menggunakan show preview klik kanan nah ini dia sudah Kemudian berikutnya lagi kita akan atur untuk baris yang kedua. dot baris kita isi yang kedua sama kita akan atur widthnya lagi dengan 100%. Kemudian kita akan atur height-nya di kita buat sama di 50px. Kemudian kita buat background color kita isi dengan antik. Nah kemudian berikutnya adalah baris yang ketiga kita akan buat dot baris kita isi dengan yang ketiga ini kita akan atur yang ini adalah width nya sama, kita akan atur dengan 100% kemudian kita akan atur juga height nya ini di 400px kemudian kita isi background color Nah, kita isi dengan aquamarine nah ini kita seperti ini kemudian berikutnya baris yang ke empat karena ada empat baris sama kita akan buat lebarnya 100% kemudian kita akan atur juga aidnya kita akan buat di 50 px kemudian background color ini kita akan atur dia dengan kita cari green yellow kita kontrol S nah sekarang kita sudah dapatkan ini kalau kita lihat di dalam browser kita klik yang pojok sini open in browser hasilnya ini kita akan lihat contoh di dalam sini ini kita akan bagi untuk yang baris yang ketiga berarti baris yang ketiga di sini kita akan atur dulu baris yang ketiga kolom 1 dan baris yang ketiga kolom jadi kita akan atur dulu yang baris 3 kolom 1. Kita akan tambahkan baris 3 kemudian kolom 1. Nah ini kita akan atur width-nya karena kalau lihat di dalam sini ini lebar besar sekali kita akan buat di 70%. kemudian kita akan isi juga height-nya kita akan samakan dengan isi dari baris yang ketiga yaitu 400 px px kemudian ini kemudian ini kita isi dengan background color kita buat dengan warna brown nah, kemudian berikutnya adalah kita akan atur lagi titik baris 3 kolom 2 nah ini kita akan atur widthnya dengan 30 karena ini sudah diambil 30, kemudian berarti ini tinggal sisa 30 Kemudian kita akan atur juga tingginya sama yaitu di 400 px. Kemudian di sini kita akan atur background color-nya kita isi dengan blue. Nah, kita kontrol S, kemudian kita akan lihat. Hasil dari yang kita buat di dalam sini, nah ini full. Sekarang ini akan kita pindahkan ke dalam sini, berarti kita akan menambahkan sebuah perintah, yaitu display flex di baris yang ketiga. Ini kita akan buat display, kemudian kita isi dengan flex, kita kontrol S. Nah, ini dia sudah masuk menjadi seperti ini, jadi ini sudah hampir sama dengan yang ini. Jadi, ini sudah ada di sini, kemudian kita atur baris untuk section dan artikel. Nah, section dan artikel berarti kita akan atur juga di dalam sini dot baris 3 kolom 1 kemudian kita masuk lagi ke dalam CSS-nya yaitu baris 1. Nah, ini ini kita akan atur width-nya, width-nya ini sama kita akan buat width-nya adalah 100%. Kemudian height-nya kita akan buat di 200px, kemudian ini kita akan isi background color, kita isi dengan uh, red, nah ini sudah berikutnya yang bawah, tinggal yang bawah, bawahnya adalah baris 3 kolom, uh, kolom 1 baris 2, kita isi dengan width-nya 100%, kemudian height nya sama kita akan buat di 200 px kemudian kita isi background color nah ini kita isi dengan uh, blue Dan kita isi dengan blue kita kontrol s kemudian kita akan lihat lagi di dalam browser untuk hasil dari yang kita buat di dalam sini nah ini sudah sama dengan contoh yang ada di ada section ada artikel nah ini ada section ada artikel, kemudian ini ada footer, ada site, ada nav, ada header sudah sama dengan yang di dalam sini. Sekarang kita akan atur penggunaan dari kontainernya. Jadi kita akan atur dari kelas kontainernya titik container. Nah ini kemudian kita buat tweetnya di 80% saja. Nah ini kemudian kita buat marginnya adalah auto Supaya ada di tengah Kita kontrol S kita akan lihat hasil di dalam sini Nah ini sudah kita mendapatkan layoutnya Jadi di dalam sini ada 1, 2, kemudian ini 3, kemudian ini adalah 4 Dalam baris yang ketiga ini dipecah menjadi baris dan kolom Nah itu cara penggunaan atau pembuatan dari web. Langkah yang pertama adalah kita harus membuat dulu layoutnya nanti baru kita atur isi isinya. Itu. Kemudian kalau kita lihat contoh berikutnya adalah kita lihat contoh penggunaan dari Shopee. Nah di dalam sini ada baris. Baris yang pertama itu di atas ini. Kemudian ini baris yang kedua, baris yang ketiga, baris yang keempat, kemudian ini baris yang kelima. Kemudian ini baris yang keenam Kemudian ini baris ke-7. Nanti silakan dicoba untuk sebagai latihan ini baris ke-8. Jadi nanti silakan sebagai tugas silakan buat layout untuk Shopee ini. Nah, di dalam baris yang ini terdapat pembagian kolom, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Jadi silakan buat tugas layout untuk Shopee ini. Silakan tentukan barisnya dulu nanti di dalam baris baru diisi dengan kolom. Sekarang saya ambil contoh di baris yang kedua ini, di baris yang kedua ini ini dibagi lagi ke dalam baris ini. Ini terdapat dua kolom jadi baris ini dan baris yang ini. Jadi ini ada dua kolom, kolom yang ini dan kolom yang ini. Kemudian kolomnya yang di bawah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi di sini terdapat 10 kolom. Jadi kita bisa membuat baris yang besar-besarnya dulu, baris 1, baris 2, kemudian ini kita lanjut satu kotak ini baris yang ketiga, satu kotak lagi baris yang keempat, kemudian ini baris yang kelima, dan ini baris yang keenam, nanti di enam ini, dipecah-pecah lagi menjadi kolom dan baris. Tugasnya adalah silakan membuat layout untuk Shopee menggunakan cara-cara yang sudah dipelajari di dalam sini. Jadi menggunakan metode baris dan kolom. Jangan lupa tambahkan kontainer supaya nanti mudah untuk mengatur dari tampilan ininya. Nah itu saja materinya. Silakan dipelajari dan tugas untuk membuat layout shopee ini dikerjakan. Terima kasih.